Assalamualaikum Saudara Alun. Jumpa lagi dengan saya Al-Faruq. Pada edisi sebelumnya saya sudah menampilkan tutorial lengkap cara pasang seng parit atap limas yang benar dengan memakai seng aluminium agar tidak mudah berkarat dan bocor. Setelah proses pemasangan semua seng merek New Emerald pada ring kayu atap limas rumah ini, sekarang saya akan menampilkan pada saudara alun cara kami menyambung dan memasang rabung pada sudut limas atap rumah ini dengan rapi dan lurus. Ini tampilan rabung seng merek New Emerald yang akan kami pakai sebagai penutup sudut limas pada atap rumah ini. Untuk penutup ujung rabung, kami juga memakai seng aluminium yang sudah dibulatkan agar tidak mudah berkarat dan tahan lama pada sudut atap limas rumah ini. Penutup ujung rabung ini kami cat semprot agar warnanya serupa dengan warna seng dan rabung merek New Emerald ini. Bagi saudara alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Ini tampilannya semua penutup ujung rabung yang sudah kami cat agar menyatu dengan warna rabung atapnya. Sebelum pemasangan, semua rabung ini kami sambung lebih dulu dengan menggunakan paku rivet agar memudahkan dalam pemasangannya yang rapi dan sejajar pada setiap sudut atap limas rumah ini. Pada setiap sambungan rabung, kami pakai 4 paku rivet agar sambungannya benar-benar kuat dan tidak mudah terkelupas pada atap rumah ini. Ini tampilan lebih dekatnya rabung yang sudah tersambung dengan menggunakan 4 paku rivet agar sambungan pada rabung ini benar-benar kuat untuk jangka waktu yang lama. Dalam pemasangannya, rabung ini langsung kami lengketkan di atas kayu penahan pada sudut atap limas ini. Untuk meluruskan pemasangan rabung ini, kami langsung mengikuti alur kayu penahan rabung yang sudah kami pasang dengan lurus pada setiap sudut atap limas ini.
Bagi saudara alun yang ingin melihat cara kami memasang ring kayu penahan rabung yang lurus pada atap limas ini, bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Ini tampilannya pemasangan rabung di atas kayu penahan agar benar-benar lurus dan sejajar untuk keindahan pada setiap sudut atap limas rumah ini. Dengan menambahkan kayu penahan ini, pemasangan rabung akan benar-benar lurus dan rabungnya pun tidak akan peyot walaupun kita berdiri di atasnya. Semua seng parit dari aluminium yang nampak putih pada posisi tengahnya juga kami cat semprot agar warnanya menyatu dengan warna seng merek New Emerald ini. Ini tampilan dari bawah pemakaian rabung dengan penutup dari seng aluminium untuk keindahan pada setiap sudut atap yang berbentuk limas ini. Pemakaian seng aluminium agar tidak berkarat untuk jangka waktu yang lama. Terima kasih bagi saudara alun yang sudah menonton, semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi saudara alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya, saudara alun.